sebuah rangkaian film bertema journey ditampilkan dalam Tokyo International Film Festival 2018 di Roppongi, Tokyo. Journey merupakan hasil proyek kolaboratif Asian Threefold Mirror yang diproduksi oleh Japan Foundation Asia Center dan Tokyo International Film Festival. Ada 3 sutradara berbakat yang terlibat dalam proyek ini, yaitu Takena In dari Tiongkok yang menyutradarai film The Sea tentang perjalanan seorang ibu dan anak perempuannya. Lalu sutradara Daisy Matsunaga asal Jepang menggarap film Heikishu dengan latar belakang negeri Myanmar. Dan terakhir, sutradara Indonesia Edwin mengisahkan hubungan sepasang suami istri lewat film Variable Number 3. Dari awal udah tahu, dikasih tahu kalau ini yuk kita bikin sesuatu yang diikat oleh tema journey ini. Kalau kita ngomongin perjalanan itu kan sebuah proses yang sedang berjalan sebenarnya. Jadi kalau saya lebih tertarik untuk ngomongin tahapan itu. Jadi bukan trip yang secara fisik gitu dari mana ke mana, tapi kondisi di mana kita berada di satu titik yang akan menuju ke titik yang lainnya gitu. Dan untuk menjalankan perjalanan ini kita perlu juga memikirkan atau mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu juga gitu. Jadi artinya ini juga tentang perjalanan waktu gitu, dan sifatnya lebih ke apa, internal, perjalanan internal gitu. Dan dari situlah gitu yang ya, itu konsep konsep utama kami gitu. Kemudian muncullah karakter-karakternya, baru mulailah ada Variable Number 3 dibintangi oleh Nicola Saputra, Agni Pratista, dan Oka Antara. Ceritanya tentang sepasang kekasih yang udah menikah, married couple, Eddie dan Sekar. Mereka berdua melakukan sebuah perjalanan. Jadi journey yang digarap sama Edwin dan melibatkan kita bertiga sebagai pemain adalah journey perjalanan batin gitu, bukan perjalanan fisik yang seperti dibilang sama Edwin. Nah, perjalanan batin karakter Eddie dan Sekar, bagaimana mereka berdua itu sedang ada di sebuah titik tertentu di mana mereka ingin memperbaiki keadaan rumah tangga mereka. Kesalahannya ada di mana mereka nggak tahu. Jadi mereka terus ngejalanin perjalanan ke Jepang ini berharap satu sama lain bisa saling memperbaiki hubungan mereka. Satu hal yang menarik dalam journey ini adalah kehadiran Nicola Saputra di 3 film pendek tersebut. Amatur Rayani, Berita 1, Tokyo.